Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Dan di episode kali ini sesuai channel dan judul gua, kali ini gua nge-review mobil baru gua yang baru gua beli dari usaha gua kerja dari awal dari nol sampai sekarang guys. Dan gua akhirnya punya mobil sendiri. By the way, kali ini cuman nge-review doang ya, nge-review mobil gua yang baru ini guys. Oke, jadi di depan ini gue sudah ada mobilnya guys. Wih, mantap jiwa. Pokoknya mantap jiwa guys. Waduh. Oke, kalian pasti penasaran kan gimana kecepatan mobil gua yang baru ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja cek ke mobilnya ya. Kata yang punya ya, guys. Kata yang punya mobil ini dia bilang gua sudah upgrade sampai ke 100 km/h ya, atau ya 100, pokoknya 100 lah, guys. Enggak tahu 100 berapa ya. Oke, kita pakai tes ini ya. Apakah sampai 100? Naik ke 70. Oke. Wah, enggak sampai ini guys, sampai 100 nih. Oke, ini sampai 100. Kita bakal coba ke ya guys, hampir mau sampai 100 ya. Enggak sampai 100. Mau hampir ya, hampir aja. Hampir sampai 100. Oke, sampai 100 mobil ini. Lumayan, tapi gua pengen naik lagi. Mundurin dulu. Gua sampai di ini aja. Kita bakal tes kecepatannya, guys. Tes kecepatan mobil ini apakah benar-benar di-upgrade sampai 100. Atau kakak ini kan tebingan guys, pasti ya naik lah drastis tuh, naik drastis, pokoknya naik drastis. Oke, sampai 100 dan ya benar, nggak sampai 100. Nggak sampai 100 lah kecepatannya, katanya sampai 100. Tapi lumayan lah guys, mobilnya tuh lumayan bagus ya, gua suka sama. Nah, ini yang jual mobilnya itu adalah subscriber gua guys, namanya Umar YT ya. Kalian bisa subscribe channel dia ya, di linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar, kalian cek aja di sana. Nanti ya gua kasih linknya, atau kalian bisa subscribe channelnya sekarang juga boleh guys, di akhir video ada guys. Oke, akhir dulu mobil ini, tapi sudahlah, kita ini dulu, pasti dulu kita bakal di sini. Oke, di sini. Oke. Oke guys, itu dia video gua tentang review mobil gua yang baru ya. Itu BG-nya IF51554. Next video ya, tunggu aja video selanjutnya kalau gua bikin ya, bikin hal-hal yang seru ya. Pokoknya gua bakal setiap harinya gua bikin hal-hal yang seru di MTA SAR Roleplay Indonesia ini, teman-teman. Tapi ya, kalau kalian ketemu bug ya, kayak kemarin ya, video kemarin itu ketemu bug,
Nah, kalian bisa komen di bawah, guys. Nanti gua bakal coba bug tersebut dan kita sama-sama membantu server ini lebih baik lagi ya, guys, daripada sebelum-sebelumnya, guys. Oke, gua dari Ender Gamers. Jangan lupa di subscribe, share, and like video ini sebaik-baiknya ya. Kalau kalian suka gua bikin video kayak gini, oke? Gua dari Ender Gamers, pamit mundur, and see you the next time video. Bye bye, guys.